Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Salah saja nih. Sebelum nak tonton lebih lanjut, yang belum subscribe tuh subscribe dulu ya. Dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel nih. Datuk Rosyam sangkal diri biadab dan tak sensitif. Ia adalah gurauan yang dirancang bersama Soeb. Pelaku seni tersohor Datuk Rosyam Nor akhirnya memberi respon terhadap dakwaan netizen yang melabel dirinya sebagai biadab dan menjadi tajuk pemberitaan sejak awal minggu ini. Sensasi itu tercetus selepas Rosyam yang hadir memenuhi undangan anugerah meletup pada Ahad lalu sebagai penyampai anugerah bersama Soeb. Bertanya mengenai keinginan bekas suami Allahyarham Siti Sarah tersebut untuk mencari pengganti selepas 8 bulan bergelar duda anak empat. Lantaran pertanyaan tersebut, segelintir netizen melabel beliau sebagai tak sensitif malah digelar biadab. Padahal apa yang tak diketahui netizen adalah pertanyaan yang dilontarkan Rosyam kepada Soeb adalah atas persetujuan bersama. Keduanya sudah merencana dialog yang akan diperkatakan saat bergandengan menjadi penyampai anugerah. Ia bukan kejadian yang berlaku secara spontan sehingga menimbulkan rasa kurang senang kepada Soeb. Saya ingin mengatakan apa yang dilontarkan adalah kemudian dipertontonkan kepada masyarakat pada malam itu adalah satu gurauan yang telah dirancang bersama Soeb. Soeb tahu apa yang ingin saya tanyakan. Dia juga bersedia untuk membalas pertanyaan saya dalam cara yang tak terlalu formal. Jadi, ia bukan sesuatu yang tak sensitif atau saya cuba menjatuhkan maruah Soeb dengan soalan demikian, ujar Rosyam sewaktu ditemui. Pengarah dan pelakon yang sangat disegani itu bagaimanapun tak menafikan beliau boleh digelar tak sensitif sekiranya pertanyaan soalan yang menimbulkan rasa kurang senang, segelintir masyarakat itu sekiranya Soeb baru ditinggalkan Sarah dalam tempoh satu minggu atau satu bulan. Saya mengaku tak sensitif jika melemparkan soalan tersebut sewaktu Soeb baru kehilangan Sarah dalam tempoh satu minggu atau satu bulan misalnya. Tetapi ia sudah 10 bulan dan yang paling penting Soeb bersetuju untuk kami melontarkan dialog-dialog sedemikian. Dalam pertemuan sama, Rosyam turut melahirkan rasa terkilan apabila netizen yang tak memahami seni dunia hiburan dan persahabatan di antara anak seni dengan mudah melabel dirinya sebagai biadab serta tak sensitif. Malah beliau juga mengatakan tak teragak-agak untuk menyaman pihak media, blogger ataupun netizen seandainya yang dibuat mampu menjatuhkan maruah dan reputasinya. Penting untuk kita sebagai manusia atau netizen ni mencerna dahulu sesuatu dengan baik sebelum melabel sesiapa dengan perkataan yang kurang baik sehingga mampu memberi kesan buruk pada kami. Saya boleh saman media blogger atau netizen yang mengatakan saya biadab dan celupar misal kerana bagaimana mahu membuktikan saya biadab.
bagaimana mahu melabelkan saya sebagai celupar jika apa yang terjadi adalah atas persetujuan bersama dan memang sudah dirancang sejak awal? Dan mengapa tak mengambil perkara yang baik berbanding mahu mengetengahkan kerana ia dilihat sedang trending atau boleh dijadikan bahan untuk disensasikan? Sehubungan tu, usahawan berjaya tu berharap pada masa akan datang, selain media netizen juga perlu berhati-hati sebelum menjatuhkan hukum kepada orang lain. Saya bukan muda lagi untuk dijadikan konten dan viral dengan cara kurang manis macam ni. Ini menjatuhkan maruah dan mencelar reputasi saya keseluruhannya. Buat media, tolonglah. Jangan suka petik apa yang netizen lontarkan kerana saya percaya rakan media yang saya hormati penuh dengan etika. Terdahulu, nama Rosyam menjadi bualan selepas tindakannya bergurau dengan Sueb disalah tafsir segelintir netizen. Ironi dalam kalangan media dan karyawan seni, Rosyam dikenali sebagai figura yang senang didekati, mudah memberi kerjasama serta sangat bertanggungjawab dalam setiap tindakannya. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.